Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Jiki Butirulan di channel receh saya ini. Pastinya kali ini saya akan buat video reaction Suju guys, Super Junior, di mana hari ini adalah hari spesial reaction Super Junior guys. Jadi kali ini saya pilihkan yang KRY ya, KRY. Ini Super Junior dengan judul lagu Point of No Return. Live stage ya, ada English subtitlenya. Saya udah nggak sabar karena saya pernah juga reaction yang KRY ini, ngeri, bertiga ini bahaya vokalnya, ngeri guys. Oke, kalau tidak percaya nih kita nonton sama-sama. Saya nggak tahu ini udah atau belum ya karena saya belum putar. Jadi saya kalau buat reaction tuh di depan kamera seperti ini baru saya putar. Oke, kita saksikan sengeri apa ini vokal mereka. Oke, satu. Satu, dua, tiga. Hei, depannya udah enak banget nih. Langsung ornamen-ornamen gitu. Langsung kayak begitu, guys. Serem juga nih. Whatever happened, just can't believe it. Ini namanya Yesung itu ya guys. Aduh. Aduh. Oke. Ini aduh enak banget husky-nya guys, tebal, kemudian akhirnya si Ryowook masuk suara 3 apa suara 2 tadi ya. Karena agak-agak kecil nggak terlalu terdengar. Oke, itu bagus banget ya. Bagus. Hyojun. Ryowook. Aduh, beda-beda karakter pas ngambil part solo-solonya sama-sama bagus, gimana itu guys? Oke. Tuh kan jawab-jawabannya kan, jawab-jawabannya pinter banget mereka nempatkan jawab-jawaban antara Ryowook sama Hyoyun tuh. Kyuyun, karena mereka karakternya tuh benar-benar berbeda banget. Jadi jawab-jawaban tuh kayak disodorkan rasa yang berbeda-beda di telinga kita. Abis ini sih ini sama-sama bagus guys. Dengan warna yang berbeda. Oh, puas banget nyanyinya. Mulutnya dibuka dengan sangat-sangat baik ya. Huruf A, U, E, O juga diucapkan dengan sangat baik. Ini tadi si Yesung dan dijawab sama si Ryuwook ini. Aduh, itu komposisinya bagus banget, guys. Hyoyun. Aduh guys, estafetnya enak banget estafetnya. Jadi si ini nyanyi nanti disambung sama yang si ini, terus disambung lagi sama yang satunya lagi. Estafetnya nggak ada yang jomplang, sama-sama bagus dengan rasa yang berbeda-beda. Itu keren banget. Dan emosi mereka bernyanyi itu dapat banget ya, ekspresif banget mereka itu. Aduh, keren, keren parah. Nyanyinya juga rapi. Si Kyuyun tuh rapi banget deh nyanyi ya. Kayak dia tuh udah, kalau kita nontonnya kayaknya nggak mungkin salah deh nyanyinya. Rapi banget deh nyanyi itu. Bener-bener membuat kita tuh yang nonton tuh kayak bisa terbawa di dalam lagunya gitu. Suasana lagunya. Oh.
Aduh, guys. Riwuk juga suara-suaranya tuh ada kayak suara-suara cempreng-cemprengnya ada, lantang-lantangnya ada gitu guys. Tapi bukan cempreng jelek ya, maksudnya cempreng yang bagus gitu. Itu yang membuat membuat ya ini mereka bertiga ini kayak ada ngisi frekuensi atas, tengah dan bawah. Itu kan oke banget. Jawab-jawabannya enak banget. Aduh, komposisi jawab-jawabannya juga enak banget. Yang satunya kayaknya agak ngegas, yang satunya halus gitu ya. Berarti bener-bener nggak sama-sama ngegas bagian part tadi itu rasanya dapet ya. Habis Kyuhyun dijawab lagi sama si kayak Kyuhyun sama si Yesung itu. Jadi si Kyuhyun tuh manis gitu ya. Terus manis ya. Terus dibumbuhi kayak misalnya ini gula. Terus ini kopinya gitu. Langsung dilengkapin gitu guys. Langsung aduh jadi melengkapi gitu guys, jadi tambah enak gitu loh. Aduh tambah ini lagi. Ditaburin krim di atasnya, itulah ditambah lagi dengan suaranya si Ryuwook ini. Aduh. Bridge ya. Tuh kan, nggak ada yang jelek kan, bagus kan, estafetnya juga bagus kan, rasanya juga beda-beda bagus kan. Ini udah masuk bridge guys, oke, siap-siap apa lagi yang akan mereka lakukan di belakang-belakang lagu nih. Aduh, ntar dulu. Sebelum masuk Ryuk, aduh, itu dia udah benar-benar hantar ke atas lagunya, bridge-nya gitu. Tiba-tiba dia banting lagi ke bawah dengan suara halus kayak gitu. Aduh. Puas banget dia lihat-lihat mereka buka mulut dan kemudian di belakang ini dia kasih ornamen-ornamen itu puas banget ya, nadanya tuh pasti gitu loh. Ya itu namanya intonasi ya, intonasi atau pitch pitch kontrolnya itu tepat. High note-nya. High note-nya tembus ke mix voice-nya. Oh my God. Sadis Yesung. Itu musik di lagu ini, di video saya yang saya putar ini, yang link yang kalian kirim itu guys. Ini musiknya nggak terlalu besar, jadi kita bisa fokus dengar suara itu benar-benar jelas banget guys, jelas. Aduh, jangan habis dong, habis ya. Aduh. Bagus banget kok, cepet banget habisnya. Nggak cepet juga sih, emang udah lama juga sih. Cuma lagi-lagi nggak kerasa nonton mereka ini. Aduh. Bener-bener pada lagunya tuh dinamikanya jelas gitu ya. Mereka juga beradu-adu suara yang sama-sama bagus, sama-sama keren, sama-sama gila suaranya. Saling mengisi, udahlah sama-sama bagus, terus saling mengisi apa jadinya guys. Kayak tadi yang kita dengar bagus banget itu. Aduh, bener-bener Suju KRI itu bener-bener gila sih mereka. Mereka suaranya parah.
Saya tuh harus sering-sering sih sebenarnya bikin reaction Suju. Mungkin karena reaction apa requestnya tuh suka kebanting, kelelep-kelelep, jadinya saya nggak bikin, saya nggak lihat jadinya guys requestannya. Mudah-mudahan ini ya mudah-mudahan nanti rame dan saya bisa apa sering lihat request-request dari Suju gitu dari kalian untuk mereaction Suju supaya saya bisa tetap buat-buat reaction Suju. Karena mereka berkualitas, mereka layak untuk didengarkan dan ditonton, itu aja. Oke, terima kasih guys telah menonton video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please dengan santun dan sopan, dan jangan lupa follow Instagram saya untuk tahu next reaction. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya ataupun channel seperti ini. Next, kita lanjut ke video yang ketiga. Dadah!